Pemeriksaan saudari GA sebagai tersangka nanti seperti apa akan digelar perkara nantinya? Pak, katanya ada penyebar pertama terkait dengan video tersebut yang masih buron, apa benar Pak? Kata siapa? Informasi yang beredar. Nah, tanya Pak katanya nanti. Berarti untuk tersangka yang penyebar satu masih dua sampai sekarang? Ya, saya sudah sampaikan dua penyebar masifnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Penyidik masih melakukan terus profiling pengejar pertama, yang penyebar pertamanya siapa gitu loh. Jadi jangan teman-teman saya sampaikan, jangan berandai seperti Mas ini. Katanya, nah, kalau katanya tanya Pak, Kak, tanya nanti ya. Enggak, katanya namanya, kalau katanya tanya Pak katanya. Apalagi yang lain, silakan. Cukup. Kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Jangan lupa subscribe ya!